Kara rumpul kumpul, lur kumpul yuk. Nah kali ini aku bikin khas dari Cirebon Indramayu. Ini dia nih sambal goreng siwang atau terasi bawang ya singkatannya. Oke, ini dia rasanya itu gurih, kriuk, pedes, nikmat. Ini bisa jadi menu dengan nasi hangat ataupun jadi taburan menu-menu lainnya ya, biar nambah wangi, nambah sedap. Oke, untuk selengkapnya yuk simak terus channelnya biar kalian bisa di-cook di rumah, gaskeun. Nah, kita langsung aja kita siapkan terlebih dahulu untuk bawang merah secukupnya aja. Aku kira-kira akan pakai 250 gram atau 1/4 kg. Ini kita udah ada yang aku kupas biar cepet ya. Dan langsung aja aku akan sediakan untuk wadah dan air untuk rendaman nanti bawangnya yang udah diiris-iris nanti. Dan kita sediakan juga untuk garam 1 sendok teh dan kita larutkan dengan air ya. Ini untuk rendaman untuk bawang yang udah kita iris-iris atau potong-potong. Dan ini untuk bawang yang udah kita kupas. Langsung aja kita akan iris-iris ya, kita iris-iris memanjang seperti ini. Jangan bulat-bulat ya, biar bentuknya itu bagus ya, seperti ini. Kita akan potong-potong, iris-iris semuanya. Nah, kalau kalian gak mau diiris-iris pakai pisau, kalian boleh pakai blender, choppers, ataupun mesin pemotong lainnya, biar lebih praktis dan juga lebih cepat lagi ya. Dan tentunya bisa anti nangis-nangis klub ya, kalau ngiris-ngiris ya. Ini kalau mau bikin lebih banyak lagi, boleh ya untuk bawang merahnya ditambahkan lagi. Ini tuh bisa jadi stok dan tahan lama banget, bisa berbulan-bulan. Dan tentunya ini tuh bisa cepat habis juga sih. Jadi kalian jangan bikin sedikit ya, langsung aja bikin banyak-banyak ya. Dan ini udah kita iris-iris semuanya. Ini gak kerasa banget ya. Udah langsung kita masukkan untuk irisan bawangnya ke dalam larutan air garam ya. Dan kita akan rendam kurang lebih 20 menit. 20 menit kita akan rendam. Oke, tentunya sebelum direndam kita akan kocok-kocok ya, biar rata. Kalau udah direndam, langsung aja kita akan tiriskan ke dalam wadah yang carang ya, atau berlubang, biar si airnya itu keluar ya. Dan ini kita tiriskan kira-kira 10 menit aja. Ini sampai kadar airnya itu berkurang. Langsung aja untuk ke proses selanjutnya. Kalau udah ditiriskan selama kurang lebih 10 menit, kita sediakan wajan dan minyak goreng secukupnya. Dan kita akan panaskan ya sampai benar-benar panas. Kalau udah benar-benar panas, kita masukkan untuk bawang merah yang udah kita iris-iris dan kita tiriskan. Ini kita akan goreng di api yang sedang-sedang aja. Jangan terlalu besar, nanti cepat gosong. Atau jangan terlalu kecil, nanti kelamaan ya untuk menggorengnya. Jadi yang sedang-sedang aja. Ini kita akan goreng. Kita diamkan terlebih dahulu untuk si bawangnya sampai berubah warna sedikit ke coklat-coklatan, ungu ke coklat-coklatan ya. Seperti ini, langsung kita goreng-goreng bolak-balik biar matangnya itu paripurna ya. Kita akan goreng untuk bawang goreng ini sampai warnanya keemasan atau ke goldenan ya. Langsung aja kita angkat ya. Nanti juga kalau udah kita angkat, nanti untuk proses pemanasan pematangannya itu masih berlanjut ya, berlangsung tuh. Ini kita diamkan ya sampai benar-benar tiris. Kita sediakan untuk bumbu siwangnya, ini terasi 3 batang, langsung kita tumbuk halus seperti ini. Kalau kalian mau pakai terasi merah boleh aja, ini aku pakai terasi batangan yang merek Abjad itu. Langsung aja kita sediakan untuk 3 siung bawang putih dan juga 3 butir dari kemiri dan juga secukupnya untuk cabai rawit ya. Kalau suka pedas boleh tambahkan lagi untuk cabai rawitnya ya. Ini langsung aja kita ulek
untuk bumbu siwangnya. Langsung aja kita ulek-ulek sampai halus ya. Apalagi untuk si kemirinya itu harus benar-benar halus ya, biar tidak ada yang menggeringgil. Langsung aja kita ulek. Nah, kalau udah halus kita akan tambahkan untuk setengah sendok teh untuk garam. Dan aku juga akan masukkan untuk setengah sendok teh untuk gula pasir atau gula putih ya. Dan kita akan ulek-ulek sampai si bumbunya itu larut menyatu. Nah, karena aku siwangnya itu nggak pakai cabai bubuk, aku akan pakai cabai rawit yang udah diulek, cabai rawit merah ya, biar warnanya itu merah merona nih. Kita akan pakai 3 sendok makan ya, dan langsung kita ulek sampai menyatu seperti ini. Nah, kalau bumbu uleknya udah menyatu, udah halus paripurna, langsung aja kita akan lanjut aja ke proses selanjutnya yuk. Ini dia nih, sediakan wajan, dan ini dia nih untuk terasi yang udah kita halusin. Kita akan sangrai sampai berbau wangi ya, harum wangi. Kalau udah harum wangi, udah diaduk-aduk, jangan lupa untuk masukkan untuk tadi si sambalnya itu yang udah kita ulek-ulek ya. Ini kita masukin, dan aku lupa untuk direkut ya, mungkin aku kelupaan atau gimana, tapi ini udah nih, udah dimasukin ya untuk si sambalnya. Dan kita akan sangrai sampai untuk si sambalnya ini terpisah-pisah ya. Nah, biar untuk si sambalnya ini tidak bau langu atau mentah ya. Dan ini disangrainya itu di api yang kecil-kecil aja, jangan terlalu besar ya. Kalau terlalu besar nanti cepat gosong. Ini udah berbaur ya, jadi serpihan-serpihan untuk si sambal siwangnya ini. Nah, kita sediakan aja untuk bawang goreng yang renyah yang udah kita tiriskan tadi, masukin abrekin ke dalam sambal siwang yang udah berbaur. Dan kita akan aduk-aduk sampai berbaur semuanya, menyatu berpadu padan ya. Dah, ini kita aduk-aduk terus sampai menyatu ini gak usah lama-lama ya, langsung aja ini dapat kita tiriskan kalau udah menyatu ya. Tapi sebelumnya aku akan tambahkan dulu untuk kaldu bubuk ya, dari atom bulan, biar rasanya makin gurih. Ini setengah sendok teh. Kita akan aduk-aduk kembali sampai si bumbunya itu menyatu paripurna. Tong hilap untuk di rawasan heula atau dikoreksi rasa terlebih dahulu untuk siwangnya. Kalau udah gurih, pedes, nikmat, renyah, ini dapat kalian untuk tiriskan ya. Langsung aja ini aku akan tiriskan di dalam wadah yang udah kita lapisi dengan kertas ya. Ini kita akan beberkan biar kangen angin ya, biar cepat dingin, biar cepat tiris. Oke, kalau udah dingin boleh kalian untuk hidangkan atau kalian masukkan ke dalam wadah ya untuk stok ya. Ini dia nih untuk siwang atau terasi bawang khas Cirebon Indramayu. Ini siap dihidangkan dengan nasi hangat ataupun jadi taburan pelengkap yang lainnya biar nambah wangi sedap. Kalian wajib coba. Selamat mencoba.